keren sekali ya. Aduh, kalian ini, inilah yang namanya supercar, tahu? Kak Sunekichi yang beli sendiri loh. Mesinnya turbo dan sangat bertenaga. Kekuatan mesinnya 5000 cc dengan 6 transmisi manual. Kecepatannya bisa sampai 300 km per jam. Wah, hebat sekali. Dan hebatnya lagi, hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan naik mobil ini. Huh? Benar nih, kami boleh naik? Tentu boleh, Dok. Itu karena aku sering minta tolong sama Suneo. Ayo, silakan naik duluan. Asik! Wah, asik! Ini baru pertama kalinya aku naik supercar loh. Asik, maaf, asik, asik! Kenapa? Mobilnya hanya muat 4 orang, jadi nggak ada tempat untuk kamu. Berkendara naik mesin penyedot debu. Tidak diajak. Tidak masalah. Lebih enak baca komik. Loh, komikku mana ya? Aku lupa. Kan belum lama ini semua komikku dibuang ibu. Cerita tentang orang hebat. Ini tidak menarik sama sekali, ah. Lebih enak nonton TV. Sekarang coba jangan pikirkan apa-apa. Wah, sulap hipnotis. Anda adalah seekor burung yang cantik. Ayo, rentangkan sayap Anda dan terbanglah. Cuit, cuit, cuit. Ya, cuit, begitu. Wah, dia benar-benar seperti burung. Cuit, cuit, cuit. Cuit, cuit, cuit. Hipnotis memang hebat. Cuit, cuit, cuit. Wah. Padahal acaranya kan sedang bagus. Nah, sudah. Aku pulang. Kenapa begini? Rasakan, rasakan, rasakan. Hentikan, kamu kenapa? Oh, karena tidak bisa naik supercar, lalu tidak bisa baca komik, dan tidak bisa nonton TV. Kenapa sepertinya Tuhan juga benci sekali pada aku? Sudahlah, baru begitu jangan dibesar-besarkan. Oh. Megapon penghipnotis benar. Kalau kita bicara menggunakan ini, bahkan batu kerikil pun bisa kita hipnotis dan berubah fungsi jadi benda yang kita mau. Masa bisa begitu sih? Kalau benda yang mudah hancur, kan tidak mungkin kalau mau diubah jadi sesuatu yang keras. Kalau dengan alat ini pasti bisa dong. Sekarang kita coba di cermin ini. Kamu adalah televisi. Ini kan acara TV yang tadi. Bagaimana? Cerminnya benar-benar jadi televisi kan? Hebat, hebat. Pegangan laci ini sekarang fungsinya sudah jadi tombol channel loh. Inilah berita New Stage. Wah, berita pertama datang dari Tokyo. Oh ya Doraemon, aku mau coba, boleh? Boleh. Ini bisa digunakan untuk apa saja? Iya, apapun bisa. Kamu jadilah komik. Jadilah komik yang menarik untuk dibaca. Ini benar-benar menarik loh. Ya, syukurlah. Oh iya. Kamu adalah piano. Eh, Nobita, memangnya kamu ini bisa main piano? Kamu menjadi piano, piano otomatis. Nah, sekarang waktunya untuk bersih-bersih. Kamu jadilah komik. Jadilah komik yang menarik untuk dibaca. Ini benar-benar menarik loh. Ya, syukurlah. Oh iya. Kamu adalah piano. Eh, Nobita, memangnya kamu ini bisa main piano? Kamu menjadi piano, piano otomatis. Nah, sekarang waktunya untuk bersih-bersih. Risik! Awas, awas, awas! Kalian bisa mengganggu tetangga, tahu? Kami kabur kemana? Kami lah!
Kamu jendela lantai satu. Nobita! Loh, sepertinya benar tadi aku dengar suara mereka kok. Ini benar-benar alat yang berguna loh. Kalau aku ingat-ingat lagi, di rumah ini kan gak ada trompet atau piano ya. Lalu suara-suara itu tadi apa? Kamu adalah eskalator. Kamu adalah trampolin. Kamu adalah permadani terbang. Kalau begitu, sekarang Nobita ada di mana ya? Makin dimarahi deh. Sepertinya kita sudah berlebihan, Nobita. Terus bagaimana nih? Kalau begitu kita kabur saja naik supercar. Hah? Apa? Supercar? Hah? Benar, ini supercarnya. Iya, benar. Kamu adalah supercar. Kalau naik ini kita pasti ditertawakan orang, Doraemon. Tidak akan ditertawakan. Suara apa itu? Mesinnya setara dengan mobil sungguhan loh. Kecepatannya bisa 300 km per jam. Jadi benar-benar seperti naik supercar sungguhan ya? Lihat kan, mobil ini jadi perhatian semua orang loh. Jaya ya. Apa itu yang kalian naiki? Dibanding mobil sepupumu itu, yang kami naiki ini larinya lebih cepat loh. Apa? Sombong sekali. Kalau begitu, ayo kita buktikan saja. Ayo, Kasunekichi. Aku siapnya saja. Jangan, Suneo. Balapan di jalan raya itu kan dilarang. Aku tahu. Ayo kita pergi ke sana saja. Ini kan lapangan untuk latihan menyetir. Ini tidak seru, ah. Tenang saja. Kamu adalah lintasan balap. Keren. Kelihatan seperti sirkuit asli. Baiklah. Ayo kita bertanding. Tenang saja. Kamu adalah lintasan balap. Baiklah, ayo kita bertanding. Jangan sampai kalah, Doraemon. Percaya saja padaku. Ayo dong, gak sedang gigi. Tenang saja, aku baru mulai. Power up! Oh iya, mana?
kamu berhenti jadi sporter. Sekarang kamu adalah mobil sampah. Bagus, sedikit lagi garis finishnya. Hah? Apa itu? Kok ada musik orkes? Sepertinya aku pernah dengar di mana ya? Aku juga. Ya, ya kita kalah. Kenapa tiba-tiba kita berhenti? Mobil ini tiba-tiba berhenti sendiri. Tunggu, apa yang sedang kalian lakukan? Sedang apa kan, Ak Bibi? Kamu ini merepotkan kami saja. Kenapa hari ini tidak berhenti di tempat biasa? Gara-gara kamu, kami jadi jauh mengangkat kantung sampah ini. Nih, lihat ini. Bukan, bukan. Mobilku ini kan bukan mobil pengangkut sampah. Ngawur, bicara apa sih kamu? Itu, lihat mereka semua. Berhenti saja yuk. Sunekichi, maafkan aku ya.